Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alan wasalan di Yulia Fatimah YouTube channel. Hai, hello guys, baiklah di video kali ini suara pada video-video aku biasanya. Kalau aku tuh bakal nge-review satu nomor grup WhatsApp yang menurut aku recommended. Nah, dan ini tuh adalah namanya Kanechan Boot. Ya, Kanechan Boot dari Kalindo. Nah, makasih banget buat Kalindo yang udah aku review boot WhatsApp-nya. Nah, jadi kita langsung lanjut aja ya. Nah, dan di sini seperti pada biasanya, dan di sini tuh aku ingetin kalian tuh pakainya tanda seru ya, tanda seru. Nah, di sini aku udah nulisin tanda seru daftar. Kemudian aku kasih nama aku. Dan setelah itu aku kasih usia aku kayak gitu. Oke, di sini aku sudah terdaftar. Nah, dan selanjutnya aku tulisin lagi tanda seru menu ya, teman-teman. Oke, di sini aku bakal tunggu. Dan ini dia adalah tampilan menunya. Menurut aku ini tampilannya simple tapi bagus ya, teman-teman. Nah, di atasnya tuh ada kayak foto anime dan juga di sini ada pepatahnya gitu loh. Ada pepatah ya, kata-kata kayak gitu. Nah, mari kita ke list menunya. Nah, dan di list menunya tuh, teman-teman, di sini tampilannya cukup banyak. Ya, menurut aku banyak. Jadi, kalau misalkan kalian pengen coba-coba fitur-fitur yang lainnya, kalian coba juga. Kalian bisa cari juga untuk fitur-fitur yang lainnya. Kalau misalkan aku cuma nge-reviewnya sebagian aja gitu ya, soalnya, teman-teman. Nah, dan di sini untuk yang pertama. Nah, dan di sini itu aku cobain yang special menu. Oke, di sini aku bakal ketikin dulu special menu. Nah, dan setelah itu kita tunggu balasannya. Nah, dan di special menu itu ada Nana gitu, ada Hehe kayak gitu. Nah, dan ini tuh ada grupnya juga gitu ya, teman-teman. Nah, nanti juga aku bakal masuk grup Kana. Ya, aku udah masuk grup Kana karena menurut aku setelah aku coba-coba emang di grup itu banyak banget kelebihannya, teman-teman. Kayak misalkan kita lebih banyak menggunakan fiturnya dengan mudah kayak gitu sih menurut aku. Nah, dan di sini katanya tuh buat ini hanya untuk grup kayak gitu. Nah, jadi kebanyakan di sini pakai grup gitu loh, teman-teman. Kayak lebih fiturnya banyak dan best response gitu. Jadi menurut aku kalian mending langsung masuk aja ke grupnya gitu. Ataupun kalau misalkan kalian mau yang stiker gitu, itu juga ada di grupnya kayak gitu. Di sini juga kalian bisa daftar untuk premium ya, teman-teman. Ataupun misalkan kalian mau itu labutnya gitu dengan nama kalian kayak gitu juga bisa banget. Ya, tapi kalian harus hubungi ownernya terlebih dahulu, dan ownernya tuh ada nomornya tuh di sini ya, teman-teman, di menu owner. Nah, dan di sini tuh by the way sangat banyak banget sih. Ya, ada kayak mem, terus juga ada yang lain-lainnya, ada TTS gitu. Nah, dan di sini tuh aku bakal cobain TTP gitu nama aku. Nah, terus katanya itu kita harus masuk grup gitu. Oke, nah, dan di sini aku tuh udah masuk grup ya, teman-teman. Nah, di sini aku udah masuk grup dan aku udah sempet percakapan gitu sama ownernya. Nah, dan sekarang aku bakal cobain ya. Aku tulis dulu help, tanda seru ya, teman-teman, pakainya. Nah, dan setelah itu di sini tuh langsung muncul menu-menunya, apa yang ingin kalian ubah ataupun ingin kalian bikin, kalian bisa banget langsung di sini. Nah, dan di sini yang pertama aku bakal cobain. Oke. Okay. Di sini aku pengen cobain TTP gitu, Yulia kayak nama aku gitu. Nah, katanya di sini tunggu sebentar ya, Kak. Oke, okay, kita tunggu dulu. Karena emang ini menurut aku membutuhkan proses ya, kayak bikin TTP kayak gitu. Oke, okay, kita tunggu. Dan ini dia, teman-teman. Bagus ya. Nah, oke, okay. Setelah itu kalian bisa simpan ke itu kalian, stiker kalian. Nah, dan yang selanjutnya di sini aku bakal cobain ngubah foto aku jadi stiker kayak gitu. Oke, okay, di sini aku bakal search dulu, aku bakal ngubah foto ini, foto aku.
sama temanku itu, jadi stiker gitu ya teman-teman. Oke, di sini kalian bisa nunggu dulu. Nah, inget ya teman-teman, kayak di sini tuh pakainya tadi seru kayak gitu. Nah, dan kalau misalkan udah, kita langsung kirimin aja deh. Dan teman-teman gak pakai lama, itu langsung jadi ya. Kalian bisa lihat. Oke, nah kalau misalkan udah, di sini aku bakal cobain meme gitu. Oke. Nah, dan ini dia balasannya teman-teman. Tapi di sini tuh meme-nya versi English gitu ya. Sebenarnya ada meme Indonesia gitu. Nanti mungkin aku bakal cobain gitulah. Nah, dan di sini aku bakal cobain yang lainnya. Neko kayak gitu. Jadi Neko tuh kayak foto kucing gitu loh, random. Nah, ini dia teman-teman. Tugasnya imut banget PTW. Nah, dan pokoknya banyak banget sih menurut aku fiturnya itu, tapi aku enggak bakal cobain semua ya, teman-teman. Nah, dan di sini aku bakal ngubah GIF gitu. Di sini aku bakal ngubah GIF dari keyboard aku aja. Nah, kalian bisa memilih untuk dari galeri kalian ataupun di keyboard kalian juga kayak aku ini. Nah, aku dari keyboard aku aja ya teman-teman. Nah, baiklah, setelah itu ini dia aku bakal tulisin stiker GIF gitu ya teman-teman. Oke, setelah itu di sini kita tunggu dulu, kita wait dulu. Oh ya, for info teman-teman, jadi stiker itu dari kemarin beberapa boot aku cobain itu ada kayak masalah gitu loh, ada kendala. Jadi kayak sometimes, kadang-kadang ada kendala, kadang-kadang bisa gitu. Jadi kalian gak usah spam, tolong banget gak usah spam ya, karena kalau spam tuh nanti malah kena banned gitu bootnya. Jadi kalian gak usah spam, apalagi telepon. Aku harap kalian sabar ya. Dan di sini aku ulangi lagi, soalnya tadi kayaknya ada kayak kesalahan gitu. Aku ulangi lagi stiker GIF ya teman-teman. Oke, kita tunggu. Dan langsung jadi teman-teman. Di sini super cepet banget sih ya. Kalau misalkan emang ya apa, kita nulisnya bener kayak gitu, kayak gitu. Oke, dan yang selanjutnya di sini itu aku bakal cobain yang lainnya. Teman-teman, kalian kalau misalkan pengen cari menu yang jadi favorit kalian, kalian bisa search aja ya di sini, karena aku nggak cobain banyak itu, karena ini juga durasinya menurut aku udah lumayan panjang, jadi aku nggak mau kalau kayak durasinya terlalu lama banget gitu. Nah, kalian bisa lihat ini sebanyak ini sih fiturnya, selengkap ini menurut aku. Jadi kalau kalian pengen cari fitur yang kalian inginkan, kalian bisa untuk search sendiri. Nah, dan di sini itu aku tadi minta meme Indo dan muncul kayak gini. Lucu ya teman-teman. Selamat mencoba ya. Nah, dan itulah tadi tutorialnya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa juga untuk kalian untuk tinggalkan like, comment, dan subscribe juga ya. Dan aku akhiri, merci beaucoup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga harimu menyenangkan.